Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel NS26. Nah, di video kali ini saya akan membagi tips ya, cara melepas shock blacker Jupiter MX yang ini nih. Nah, sebagian orang mungkin ada yang belum tahu atau yang ada yang belum paham ya, untuk cara melepasnya gimana. Nah, pertama-tama kita buka dulu bannya ya, bannya, rodanya ya, roda belakangnya. Nah, kalau udah terbongkar, tinggal kita copot spakbor tengahnya yang ini ya. Nah, terus kita copot lagi yang bagian ini ya, bagian tutup karbu untuk melepas baut yang di sininya nih. Nah, ini kan ada tempat baut ya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau udah tercopot semuanya, tinggal kita buka bodinya ya, kanan kirinya buka. Nah, tinggal kita buka dulu ya. Pakai obeng. Nah, yang ini ya. Kanan kiri juga sama ya. Nah, kayak gini ya bosku. Nah, sekarang kita tinggal mencopot bagian bautnya ya. Nah, ini kan ada kelihatan bautnya ya. Bentar. Nah, baut yang ini ya. Nah, yang ini nih. Nah, tinggal kita copot baut yang ininya pakai kunci T ya. Pakai kunci T. Nah, di sini saya menggunakan kunci yang kayak gini ya. Nah, yang kayak gini. Nah, di sini untuk membuka bautnya menggunakan kunci 14 ya. Nah, kayak gini ya. Yang satunya lagi juga pakai ya, yang sebelah kirinya. Sama pakai kunci 14. Untuk di sini untuk menahan ya biar nggak muter. Tinggal kita copot ya ke berlawanan jarum jam ya untuk mencopotnya. Ini udah longgar ya. Nah, udah ini ya, tinggal kita pukul aja dari sebelah kiri ya. Nah, kayak gini bosku, tinggal kita tarik ya. Nah, ini udah tercopot ya. Nah, tinggal kita yang bawahnya. Nah, untuk yang bawahnya juga sama ya. Tinggal kita tarik ke sebelah di sebelah kiri ya copotnya. Nah, kayak gini. Kan udah tercopot ya, tinggal kita aman-amankan dulu semuanya biar nggak pada hilang ya. Nah, udah tinggal kita tarik ya. Nah, kalau susah bisa kita injak ya, kalau yang susah. Tinggal kita injak ya. Nah, kayak gini bosku, ini udah tercopot ya.
Nah, ini udah tercopot. Nah, gampang kan? Ya, kalau gitu terima kasih ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Kalau gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.